Saya mah terserah kamu aja. Mau percaya omongan saya apa enggak? Saya bukannya enggak percaya, Cek. Tapi masa iya sih Entin pergi ngikutin penculiknya sukarela? Itu kalau beneran Entin diculik, ha? Maksud Cek? Kamu memang kurang vitamin, enggak cerdas. Biasain, ha. Sekarang saya mau pulang dulu. Udah mau zuhur. Iya, Cek. Kamu enggak nawarin saya sholat di sini, ha? Iya, Cek. Cek mau sholat di sini? Ya enggak lah, ha. Kan belum waktu zuhur. Saya pulang ya, ha? Iya. Kamu enggak usah maksa nganter saya pulang. Enggak, Cek. Satu lagi, ha, jangan lupa. Banyak makan vitamin. Kamu mah sensi, ha. Ya apalagi, Cek. Saya mau ketemu Sain ini. Jangan telepon Kemi kalau saya dari sini. Nanti saya diculik lagi. Kemet mah sekarang ada di musola, Cek. Kamu mah kayak enggak tahu Kemi aja, ha. Dia. Iya, iya. Silahkan kalau Ece mau pulang sekarang. Iya, ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kesana nanti sangkain mau nyusul nenek Nehi lagi. Mendingan lewat sana aja. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Entin ada di mana. Laporan demi laporan yang masuk ke saya, baik yang melalui Akung ataupun dari orang-orang yang langsung membantu mencari Entin, belum ada berita yang menggembirakan. Saya khawatir Entin semakin jauh pergi dari Ciaos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah, disampaikan aja. Mau cat aja. Udah menghabib. Ah. Cat, Habib. Saya sedang bicara. Kalau kamu menggantikan saya bicara, sok mari. Punten Pak Ustaz. Ini mah cuma kepikiran saja. Ternyata kamu masih bisa mikir, Habib.